Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Reza. Kita sekarang lagi ada di Ice BSD buat nonton konser Baby Metal. Yes, ini Baby Metal. Yes. Nah, ini aku baru sampai, guys. Jadi kita di perjalanan dari Solo jam 8 pagi, terus nyampe sini jam 5. Ini baru nyampe. Terus ke hotel dulu tadi, terus ini jam 6 ya, udah mau masuk. Udah masuk ke venue-nya di Ice BSD Hall 1. Kita udah melakukan penukaran tiket. Jadi kita udah dikasih ini juga ya, merchandise. Nanti kita buka isinya apa. Terus kita lagi jalan sekarang ke Hall 9 dan 10. Coba kita mau nonton merchandise-nya dan juga nonton sambil nunggu di sana ya. Nanti juga siapa tahu ada kenalan juga di sana. Ini adalah konser pertama Baby Metal setelah 10 tahun. Terakhir 2013 ya. Dulu sempat mau datang ke sini tahun 2020 tapi karena pandemi maksud saya. Jadi ini kita coba ambil jalan. Konsernya jam 8 nanti, ini masih jam 6, jadi kita masih santai ya. Masih terpantau sepi juga. Terus yang rame tadi justru ada penukaran tiket juga kayaknya ya di Hall 2. Dan Baby Metal juga baru ngeluarin album baru ya, The Other One. Makanya kayaknya ini ada beberapa juga yang nanti akan di beberapa maksudnya ada beberapa lagu yang akan dinyanyikan ya dari album Anyar. Dan yang pasti juga ada beberapa lagu-lagu lama juga. Jadi kita nantikan aja. Yang penting adalah mudah-mudahan ya cover itu Ichime, Dame, Setai dinyanyiin, terus Headbang, Hetobang, terus juga Megitsune pasti kayaknya ya, dan sama Road of Resistance. Sama yang jelas di album baru ini beda sama album-album sebelumnya karena Baby Metal ini lebih dewasa kayaknya ya. Jadi lirik-liriknya akan lebih tidak seperti dulu lagi, kayak lagu Ichime, Dame, Setai kan soal pembulian nih. Kalau terus ada Gimme Coklat yang cuma anak remaja minta coklat ya, tapi di album baru ini ada beberapa track-track yang lirik-liriknya lebih dewasa seperti Monochrome, terus Light and Darkness dan lain-lain ya. Oke, itu aja, mungkin kita nanti lihat di dalam ada apa. Thank you. Oke, jadi kita udah di Hall 9. Nih, gue udah pakai scarf Baby Metal tadi. Kita juga udah dapat etiket ya, VIP dan juga gelang. Mangan sik lur, mangan ayam. Kita sebelum konser mangan sik. Soale iki sik jam 7:30. Konsernya jam 8. Jadi kita isi dulu makanan. Jadi saya makan ayam. Dan di depan sana ini adalah Hall 9. Dan untuk pengkondisian crowd ya, kayak menunjukkan penonton dulu. Nanti kita masuk lewat sana nih. Lewat sana. Nanti kita lewat sana di Hall 10 untuk nonton Baby Metal. Itu di situ ada foto booth tapi kecil sekali ya. Ya ampun. Mana antri lagi. Udah deh, kita nanti coba foto-foto lagi. Sini juga ada stand-stand makanan yang kita tadi beli di salah satunya. Oke, di merchandise tadi, kita dapat merchandise di tiket VIP. Maksudnya bukan merchandise sih, apa ya? Ya bundling sama tiketnya, ada scarf ini. Scarf Baby Metal. Tulisan nih Baby Metal World Tour 2023. Terus ada gelang. Gelang tiket lah, biasa lah ya, gelang sama kartu ID card di VIP.
IP coy. Sama ini apa, lanyard nih, lanyardnya bagus juga nih. Kemarin ada yang ketuker sama Suga, tapi ini enggak sih, alhamdulillah. Jadi metal. Udah, kita makan dulu, nanti kita lihat keseruannya nanti di dalam mungkin ya. Story-story tipis apa. Yo sekolah rekam opo lah. Yo, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut video yang tadi. Ini wes selesai konser baby metal. Jadi sangat keren. Joss pokoknya. Tadi membawakan lagu-lagu yang sangat populer juga. Yang saya suka juga Megutsune, Ijimetame, terus kemudian Monokrom. Tapi sayangnya nggak ada headbanger ya. Itu yang saya tunggu-tunggu, tapi nggak ada. Tapi tetap seru penampilan baby metal. Terus tadi saya juga belajar. Oh ini yang tadi tiket VIP dapat apa aja? Ini dapat kartu ID card, terus gelang, terus dapat scarf juga. Scarf baby metal world tour tulisannya lumayan. Terus kita dapat poster dibagi sama panitia tadi setelah konser. Terus saya juga beli kaos guys. Nah ini tapi bukan kaos resmi ya, tapi kaos yang beli di bakul-bakul setelah itu loh, setelah selesai. Jadi ini kaosnya baby metal.
belakangnya ada tulisan kota-kota yang dikunjungi baby metal. Udah itu aja talk dari saya. Kita nantikan, nanti ada cuplikan-cuplikan juga keseruan yang ada di dalam konser. Saksikan terus YouTube saya, Bagas Reza. Ikut.